Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amano Maropo dan juga Reza Saloka, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita diberi kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya, tonton sampai selesai biar paham. Ada kabar yang sangat mengejutkan saat kedua orang ini bocorkan tentang Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang sudah. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum lanjut isi videonya, langkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar terbaru yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini mulai kasih cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin penasaran atas unggahan-unggahan di akun Instagram dan juga nampak di storynya. Namun Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini berbagai macam supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo akan selalu membintangi sinetron-sinetron terbarunya. Namun di sini pun terlihat juga nampak dari video tersebut kini geger kembali dengan kata-kata kedua orang ini. Ternyata di sisi lain juga nampak kebahagiaan ataupun keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini membuat kita semakin penasaran ataupun tonton sampai habis biar paham. Saat kedua orang ini bocorkan tentang Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang segera wah pokoknya ya guys, bikin menghebohkan publik nih. Ternyata maksud dan tujuan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini baik saat kedua orang ini katakan bahwa mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Namun bagi Amanda Manopo dan juga Arya Saloka sampai terkejut karena di sini pun Amanda Manopo hanyalah ingin membintangi sinetron terbarunya ataupun proyek-proyek yang lainnya supaya para penggemarnya cukup setia menunggu jawaban-jawaban dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka saat akan membintangi sinetron ini. Bahkan negara hal ini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet berbondong-bondong mengirimkan komentarnya baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amanda Manopo. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, Bang Mimin bersama rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Reza Saloka, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita diberi kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya.
Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati.